teman-teman, hari ini kita akan mengreview tentang bikin tempat pensil. Nih, Ala waktu itu udah bikin tempat pensil 2, teman-teman. Jadi pertama itu dari bekas cap kaki 3 ini digosokin pakai sikat gigi, sabun, habis itu air, terus sikat sampai dalamnya. Tuh, cuci air, ke air ya. Cuci. Nah, habis itu taruh tuh di wastafel, keringin. Nah, udah kering, kita jadiin kayak gini. Habis itu kayak gambar-gambarin spidol. Tapi jangan digambarin spidol. Karena mau buat kepake kertas kado. Yuk, gimana aksinya? Juga bahan-bahannya ada kertas kado yang gede dan kita pasang kayak kertas kancil gitu tuh, yang untuk khusus lap-lap. Yuk kita taruh yuk sini nih, sini ntar ya, kayak gini. Jadinya kita taruh kayak gini guys, taruh tangan-tangan dan kita gantung bersama. Ini butuh kayak gimana ya? Saya belum tahu. Dari gunting dari sini aja. Sebentar teman-teman, kita mau ambil ke gudang dulu lemnya. Sebentar ya, bentar. Kita mau ambilkan aku. Juga butuh lem kayak gini nih. Kenapa sih? Nih. Tulisannya kayak gini, teman-teman bisa beli lem kayak gini. Nih. Kita sambung ya, lihatlah. Kayak gini, teman-teman. Kelihatan lemnya kayak lem kok.
melihatnya dia dibongkar. Ella tuh belum bisa kayak gini guys. Jadi kita oh my god ah, harus butuh orang tua ya. Nih kita lipat ya. Nih guys. Aku tuh kayak gak sabar gini. Ini teman-teman. Maaf ya, aku agak batuk-batuk gitu. Soalnya lagi sakit, batuk. Lagi sakit batuk, teman-teman. Lain ya. Gunting ya, digunting. Sabaran dia.
dia cari-cari ujungnya.
sebentar. Teman-teman sudah sekarang. Kuning ke situ. 24 jam. 24 jam. Aku mau di ke sini. What? What? Oke, sip. Sip.
kamu. Iseng aja sih. Thank you.
itu apaan yang diiniin? Bagus enggak? Tuh tuh mati. Apa ini? Bagus apa? Itu apaan yang diiniin? Kayak ayah waktu itu. Ya ayah kan jam ini apaan sih? Matiin ya. Udah 1 jam, 2 jam.